problem. Soalnya TV Titan tuh keren banget. Ukurannya besar, dia mempunyai banyak kemampuan yang keren-keren. Wow. Dia terkejut itu marah si toilet-toiletnya. Soalnya si stiker Titan udah langsung muncul. Untuk saat ini ya kan. Nah, karena mama suka yang kuat-kuat, hari ini kita akan membuat karakter si TV Titan ini. Oke. Nah, di video kali ini kita nggak ditemani sama si Atun. Soalnya si Atun itu lagi jalan-jalan dia ke Singapura. Jadi teman-teman temani momonya. Ya udah, langsung saja kita buat. Pertama-tama kita akan mengganti avatarnya dulu ya guys. Di sini kita langsung ke bagian karakternya dulu untuk ganti model badan-badannya. Nah, karena speaker Titan itu orangnya sangat gede seperti cowok-cowok yang sangat macho, kita akan menggunakan avatar yang nggak boleh kotak ya. Kita pakai Roblox Boy ini aja deh. Oke. Nah, karena karakternya udah kita ganti, saatnya kita beli bagian kepalanya. Di sini kita coba ya tulis TV. Mungkin coba ya dengan TV kan? Ada dong TV-TV guys. Kita coba lihat. Ada Halloween Pumpkin TV. Tapi kan gambarnya kayak gini. Nggak mirip guys. Ini untuk Halloween-Halloween sih cocok sih. Tapi nggak cocok sama Titan-Titan. Ini ada yang mata satu. Lipat ini. Mengerikan. Oh my wow, ngeri sekali. Ini ada yang jebol-jebol guys. Kayak si Bang Jebol ini. Dia nggak ada. Nggak bisa kita kerjain. Ya udahlah ya. Kita pakai yang lain. Ini nih. Skibidi Titan TV. Ini memang khusus untuk Titan TV ya. Saat dia mengeluarkan powernya yang warna merah itu. Oke, langsung saja kita beli guys 50 Robux. Oke, bye now. Kita pasang guys. Kepalanya udah jadi. Saatnya kita beli yang lain. Nah, di sini setelah kepala, di belakangnya itu kayak ada pisau-pisau kayak gitu yang tajam-tajam guys. Aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi kita coba cari ya. Semoga di tempat Roblox ini ada ya. Oke, berarti itu adalah bagian dari aksesoris. Dan bagian belakang bag. Kita coba lihat, nggak ada. Coba ya, kita tulis Titan. Mungkin ada. Malah keluarnya yang speaker Titan dong. Coba. Ya ampun, kosa Titan guys. Kita coba lihat ini. Lucu banget karakternya. Tapi gak sesuai ya. Gak boleh guys. Ini ada yang si siapa ini yang monyet-monyet ini guys. Suka lempar batu. Bentar. Ada. Ini. Mirip banget kan sama gambar ini guys. Wah, ini mirip banget ini. Keren. Dan warnanya memang gini dong. Harganya 100 Robux nih. Gimana ya, kita beli atau enggak ya guys? Kalau kalian setuju beli, kasih like dulu ya untuk dukung momon. Oke, kita beli ya. Iya, kita beli guys. Wah, keren ya, ternyata di Robux ini barang-barangnya lengkap-lengkap kan. Oke, langsung saja kita pakai. Ceng. Wah, keren. Udah mulai ya, udah mulai keren ya. Momon pengen beli bajunya dulu. Di sini kita coba tulis TV Titan di marketplace. Oke, kita coba lihat baju yang paling cocok untuk TV Titan ini. Pertama-tama yang ini kita coba lihat langsung guys. Enggak sih, kurang ya guys. Dia enggak kayak gini rapi sih. Tapi bajunya memang kayak gini. Mungkin ini agak kurang cocok. Kita coba lihat yang lain deh. Ada. Ini guys, sama celananya udah langsung satu set. Di tengah-tengahnya udah dikasih kor. Kita coba lihat ya. Oke, ini kita coba zoom. Oh ya, ini guys. Dan di tengah-tengahnya itu kan dia ada kor kayak gini kan. Dia mengeluarkan, masih belum dikeluarkan si jurus kornya. Ya udah, kita coba beli. Baik, 5 Robux. Langsung saja kita pakai. Setelah itu, jangan lupa beli celananya dong. Nanti masuk angin dia. Kan digebukin. Ya ampun, gak pakai celana. Malu. Dipukul-pukulin. Malu sama mama ya. Kita beli 5 Robux. Oke, langsung kita pakai juga. Udah mulai keren. Nah, untuk tangan-tangannya itu dia seperti pakai sarung tangan warna hitam guys. Karena di Roblox ini gak ada sarung tangan, kita langsung ganti bagian tangannya ya. Left arm. Kita ganti warnanya jadi warna hitam. Semoga ada warna hitam. Oh, ada. Kita langsung ganti semuanya ke warna hitam. Cucing! Udah kayak pakai sarung tangan kan yang warna hitam.
Kuih kan? Tapi bumbu rasa masih ada yang kurang ya. Apa itu ya? Kayaknya core-nya kalau untuk gambar kayak gini dong agak kurang sih, agak jelek guys ya kan guys. Kita coba cari ya, kita cari bareng-bareng guys. Apakah di Roblox ini dia ada jual core-nya? Tulis core di marketplace. Oke, kita coba lihat ya. Bukan yang ini nih, telur-telur ini. Masa nggak ada core sih? Oh, kita coba tulis Titan. Nah, semoga ada. Ya ampun, kolosal Titan semua ini. Ada ini guys. Tapi ini kan yang warna biru-biru itu mirip sama siapa ya? Itu. Iya betul-betul. Kamera Titan. Iya, ini kan punya kamera Titan dan ini kan speaker Titan. Kita butuhnya yang tipi-tipi, woi. Masih hitungan tipi. Gak ada. Coba ya, kita tulis TV. Guys, kita masuk ke tempat guys. Ini di Titan TV Man Core. Memang khusus untuk si TV Man ini. Wanya-wanya. Ngerobok. Langsung kita gaskan dong. Iya kan, langsung kita pakai juga. Cek. Udah ada core-nya, kayaknya lebih keren kan? Kalau kita pakai core kan, guys? Iya kan? Tapi kenapa kayak bantek-bantek kayak gitu ya? Kecil-kecil badannya. Kalau speaker Titan tuh ukurannya gede. Kayak si Godzilla gedenya. Coba ya, kita ganti ukurannya paling tinggi. Tingginya kasih 100%. Bonekanya 100. Proportionnya 100. Semua 100. Nah, kayak gini kan lebih keren. Oke, TV Titan kita udah jadi. Saatnya kita coba untuk masuk ke game. Kita lihat apakah orang bisa mengenali kita menggunakan avatar ini kah? Bentar guys. Sebelum kita masuk ke dalam game, kayaknya masih kurang sentuhan terakhir. Kita akan beli jaket untuk si TV Titan. Soalnya dia kan ada pakai jaket kan untuk di gambar ini. Jadi kita coba ya. Oi. Masih loading ternyata. Gimana menurut teman-teman? Ini jaketnya kayaknya agak kurang ya. Gak cocok dengan warnanya guys. Coba kita lihat yang lain. Wah, kayaknya jaket ini keren nih. Dak tek kuat. Asik ini. Dak tek kuat. Oke, kita coba ya pakai yang ini. Lihat guys. Keren ya. Kalau dia pakai jaket itu terlihat lebih mewah guys. Lebih mirip sama yang aslinya yang ini. Keren. Kita beli yang ini deh. Bye now. Oke, langsung kita pakai. Ini yang gak ada jaket ya. Kita coba pakai jaket. 1, 2, 3. Bang. Keren kan? Lebih berisi. Oke guys, sekarang kita udah ada di tempat Brookhaven. Sebentar, kita bikin tinggi dulu. Bang. TV Titan. Do you know me? Dia lebih tinggi guys. Ya ampun, kita kalah tinggi. Gak boleh. Ayo kita laga tinggi. Tuh. Oke. Kenapa aku bantet ya di sini, woi? Kamu tahu aku enggak? Oh, dia enggak mau jawab guys. Kita kasih tembak-tembak guys. Tembak-tembak dia. Tampilan besar. Cepat jawab. Kamu tahu aku enggak? Ketua. Ya ampun, ikat canggih kita di sini. Kamu, cowok ganteng. Tahu aku enggak? Langsung pergi. Gimana itu ceritanya guys? Astaga, kita dikat canggih terus di sini. Coba ya, kita ke rumah orang deh. Kita masuk ke rumah orang. Oh, ini. Ada yang beli es krim. Coba. Kasih aku es krim. Ya, kita ditinggalkan di sini sama si penjual es krim guys. Kenapa TV Titan kita enggak diapa dikacangin nih kita di sini guys? Astaga, ada si Hatun nangis dia. I am TV Titan. Wahahahahahaha. Give me your money, kasih aku uang aku, uang kamu. Give me your money. Ayo. Tapi TV Titan kan orang baik guys, enggak pala-pala kini salah. Ini apa ini bahasa ini apa ini? Ya ampun, orang Rusia dia guys. Astaga, pusing enggak ngerti lah, pakai Google Translate aja ya, Bang. Aku kabur ah, enggak ngerti, Bang. Ini kamu tahu enggak aku ini siapa, ha? Kok nangis? Dia kenapa nangis? Ya ampun, dia kenapa nangis ya? Kita coba tanya. Ya, dia butuh orang tua, guys. Kasihan dia ditinggalin sama orang tuanya. Bagi teman-teman yang punya papa mama disayang-sayang ya, enggak boleh jahat-jahat nakal-nakal. Ya ampun, dibule-bule, aku enggak mau adopsi dia. Sini jadi anak aku aja, sini jadi anak Titan. Tungguku di sini kenapa jadi ngasuh anak? Enggak sana ini. Servernya sana ini. Besok dia mau ke sekolah jadi nangis-nangis. Males belajar dia, malas sekolah. Coba ya kita tanya, do you know TV Titan? Coba, apakah dia tahu TV Titan guys? Apa TV Titan tuh gak terkenal ya? Thanks TV Man, bukan TV Man. Ini Titan, ini ada core-nya di tengah.
dan TV Man bertarung. Lihat enggak, seluruh kota udah hancur. Kita coba ya. Ah, di sini ngapain nih? Kenapa enggak bisa turun? Oh, udah. Wow, lihat kota-kotanya udah hancur, guys. Dan di sini kita akan aku yang masuk. Tunggu. Ada si ini, army, guys. Wow, apakah kita bisa melawan dia? Oh, enggak bisa. Itu ada titan asli, guys, di belakang kita. Wow, lihat ini. Wah, keren. Gede sekali. Dan core-nya itu gede banget, guys. Wah, keren. Tapi dia nggak keluar cahaya-cahaya di TV-nya. Kayaknya kita paling keren ya. Lihat, guys. Dia bertarung melawan si G-Man yang gold. Wih, keren. Wah, lihat. Ini ada siapa lagi nih? Itu kamera Titan, guys. Wah, mereka semua lagi berkumpul di sini. TV Titan-nya malah nari-nari dong. Asik-asik joget-joget nih, guys. Masih, guys. Wih, keren ya. Ada kamera Titan, TV Titan. Tapi speaker Titan gak ada. Soalnya dia lagi terinfeksi, guys. Mereka lagi mengumpulkan kekuatan untuk menyelamatkan si speaker Titan. Wih. Oke, guys. Kita coba ya lawan yang ini, guys. Apakah bisa... terbang dia, guys. Dia bisa terbang. Oh, loncat-loncat deh, Mas Kimi. Dia bisa loncat-loncat. TV Mutan, halo, aku TV Titan Junior. Ya, lucu-lucu kan, Junior aku masih kecil-kecil, sayang ya, Bang. Oke, Bang. Wah, keren. Kita bertemu saudara-saudara kita dong di sini. Titan TV Mini. Astaga, kita dibilang mini dong. Oke deh, teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching.